Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami cintai dan kami muliakan, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Baitul Hikmah BSD, semoga semuanya aman, sehat walafiat dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya, walaupun tidak bisa secara fisik, insya Allah hati kita tetap bertaut karena mahabbah lillahi ta'ala. Pada malam hari ini, setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan alhamdulillah kita melaksanakan qiyamul lail, semoga dalam suasana Ramadan ini bertambah dan meningkat kualitas ibadah kita, termasuk di dalamnya yaitu kualitas ilmu atau thalabul ilmi, di mana kita banyak mendapatkan masukan-masukan di sepanjang waktu Ramadan ini. Dalam hal ini ingin saya menyampaikan ciri-ciri orang yang berilmu. Ketika Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ditanya tentang apakah kriteria dari orang yang berilmu itu, maka beliau menjawab, kriteria orang berilmu itu adalah orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Nah, izinkan dari hasil bacaan dan referensi yang saya temukan, saya membuat jembatan keledai untuk memudahkan otak sebelah kanan ini, yaitu dari kata ilmu itu sendiri, ILMU. I yang pertama adalah ingat Allah dan ingat hari akhir. Orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita semuanya, baik di dalam tubuh kita maupun apa yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Maka semakin banyak karunia yang ia rasakan, maka semakin banyak dia bersyukur mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berilmu akan senantiasa menyiapkan kehidupan untuk akhiratnya. Tidak disibukkan atau tidak hanya disibukkan oleh dunia ini, karena orang yang berilmu tahu bahwasanya dunia ini amat dekat, amat terbatas, sedangkan akhirat kebalikannya sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu, semakin tinggi atau semakin banyak ilmu yang dia peroleh, maka dia akan semakin mengingat dan semakin dekat kepada Allah, dan semakin mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Atau dalam bahasa lain dari agama itu adalah zuhud. Zuhud adalah tidak terperdaya dan tidak terpenjara hatinya oleh duniawi. Kemudian dari huruf L, orang yang berilmu cirinya adalah lembut hatinya dan lembut perangainya. Kita ketahui, di antara hamba-hamba Allah yang paling menguasai ilmu pengetahuan dan yang paling memahami ilmu pengetahuan adalah golongan para nabi dan rasul. Wabil khusus baginda nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sangat memiliki jiwa hati yang lembut. Hal tersebut Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dan di antara rahmat Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah engkau memiliki hati yang lembut. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Jikalah hatimu keras dan memiliki perangai yang sangar, maka orang-orang akan menghindar lari darimu. Subhanallahil azim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terpuji akhlaknya karena keluhuran budinya dan kelembutan hatinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari huruf M, yaitu mengamalkan agar manfaat. Seseorang ketika memiliki ilmu dan bertambah ilmunya, maka semakin dia akan gemar untuk berbuat mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Tidak sebaliknya, pandai bicara tapi tidak mengamalkan, maka itu sangat tercela. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3 Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa engkau mengatakan yang tidak engkau kerjakan, mengatakan sesuatu, mengatakan kebaikan tapi engkau tidak melakukan? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar kebencian Allah bagi seorang yang hanya pandai mengatakan tetapi tidak pernah melaksanakan. Kalau dalam bahasa Jombangnya itu neto, no action, talk only. Orang yang berilmu akan semangat berkhidmat, akan semangat untuk berkarya, untuk menolong, untuk memperhatikan, sayang kepada sesama, kepada lingkungan. Itulah ciri orang berilmu. Kenapa? Karena keberadaannya akan dirasakan manfaat untuk sekitarnya. Dan itulah kriteria sebaik-baik manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan banyak manfaat untuk orang lain dan yang paling baik akhlaknya. Dan yang terakhir, yang keempat dari huruf ilmu, I-L-M-U, U adalah uswatun hasanah. Menjadi teladan yang baik. Sekaligus ketika dia mengamalkan ilmunya di masyarakat, di keluarganya, di kanan kirinya atau di mana saja dia berada, maka sekaligus dia menampilkan sosok yang patut diteladani. Sebagaimana contoh yang paling agung, yaitu dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah dijadikan dalam pribadi Rasulullah SAW untukmu sekalian teladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebaik-baik contoh, teladan yang baik, idola bagi alam semesta, bagi seluruh umat manusia. Ucapannya, tindakannya, perilakunya, cara berfikirnya, dan segala sesuatu kebijakan-kebijakannya adalah menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Maka kita sebagai umatnya, mari kita melaksanakan apa yang kita ketahui dan kita amalkan sehingga kita bisa menjadi contoh bagi minimal anak-anak yang ada dalam lingkungan rumah kita. Orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, bulan kebaikan, bulan ampunan, bulan keberkahan. Mari kita keluarga mencontohkan untuk anak-anak kita gemar membaca Al-Quran. Tentunya puasa kita ajarkan, baca Quran sebanyak-banyaknya, qiyamul lail, memberi iftar, berikan makan untuk membatalkan buka puasa. Kita ajak anak-anak kita untuk memberikan makanan pada fakir miskin,
berzakat, bersedekah, masya Allah, kebaikan-kebaikan yang luar biasa dan sungguh indah untuk bekal di akhirat kelak. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga Allah SWT berikan ampunan dan ridho pada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.